Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Vicky Maybe. Nah, untuk kali ini saya habis pasang jebakan barusan dan saya pulang. Ternyata jebakan saya yang di belakang rumah ini disurvei lebah. Entah dari mana. Ya, semoga saja bukan lebah dari kota saya. Semoga dari liar. Oke. Nah, kotaknya ada di atas sana. Nah, itu masih disurvei. Jadi lebah apis cerana itu kalau dari kabur atau pecah koloni itu enggak langsung masuk jebakan, bro. Pasti dia menyurvei dulu tempat yang mau dibuat sarang itu. Nah, itu dia jebakannya. Saya pasang di belakang rumah, di atas tempat saya beternak lebah. Nah, itu dia kotak-kotak saya di sana juga banyak. Nah, tadi saya iseng-iseng pasang jebakan, ternyata disurvei. Ini sekitar saya pasang 2 mingguan. Nggak kelihatan di kamera. Oke, saya pastikan ya kalau di atas itu masih belum masuk. Kita panjat dulu. Tuh banyak banget, bro. Oke, saya naik dulu. Oke, bro, saya sudah ada di atas. Dan ini kotak jebakannya. Harus hati-hati ya, bro. Takutnya bisa jatuh. Itu lebahnya. Dia masih survei. Bentar, saya balik kamera dulu. Nah, ini kotak jebakannya. Itu lebahnya. Nah, itu banyak kan, bro. Dia masih. Ini kok ada yang perang. Nah, itu inilah kalau koloni itu masih survei kotak jebakan kita. Mereka nggak langsung keluar masuk. Dia pasti masih. Nah, kayak gini di depan pintu. Nah, itu. Oke, sekarang kita coba buka apakah di dalam itu sudah ada atau belum. Dan kalau menurut saya pastikan ini belum masuk. Entah ini masih ada di mana koloninya, saya nggak tahu. Kita tunggu saja sampai masuk, tapi jangan tunggu di atas, bro. Nanti kita tunggu dari bawah. Kita cek dulu di dalam apakah sudah ada. Sulit, bro. Bentar. Nah, tuh banyak. Pekerja yang bagian survei kotak. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah ada? Ini saya nggak bisa lihat ya, bro. Cuma HP saja yang di sana. Takutnya bisa jatuh. Soalnya yang bawah batu. Nah, itu kan bisa kelihatan. Masih belum ada koloni yang masuk. Nah, itu lebah-lebah yang bagian survei masih membersihkan bagian atas kotak jebakan kita. Nah, kan masih belum ada. Masih kosong. Tapi kalau sudah kayak ini itu pasti nanti bakal datang, bro. Karena ini masih dibersihkan. Jadi mereka belum datang. Dan kalau misal mereka ini sudah mau datang, ini lebah pekerja yang masih survei satu jebakan kita ini, mereka bakal balik ke ratu mereka semua, bro. Nanti di sini tuh satu pun nggak ada, balik semua. Mungkin mereka pulang mengajak ratu dan teman-temannya satu koloni itu untuk datang ke kota jebakan yang sudah survei tadi. Nah, seperti itu, bro, yang saya tahu. Karena saya sudah enggak satu kali dua kali nemuin kayak gini, saya tungguin, ternyata memang masuk. Oke, ini ketinggian sekitar 7 sampai 9 meter lah.
Saya gemeteran, bro. Oke, sekarang kita turun dan kita tunggu di bawah. Oke. Dan saya pun sudah nyampe bawah lagi. Nah, itu stupnya masih tetap banyak itu. Pekerja yang masih survei. Biasanya kalau lebah sudah survei jebakan kita, itu mereka 2 jam dari nyurve. Nah, 2 jam dari kayak gini itu mereka sudah datang, bro. Dan untuk memastikannya, kita tunggu dari sini. Dan sekarang masih jam 10.28, setengah 11, bro. Nanti kita, kalau mau datang, kita video nanti jam berapa dia datang. Oke? Kita tunggu saja. Oke, ini hampir zuhur. Sudah jam 11:30. Kurang 7 menit dan kotak jebakan masih disurvei. Belum datang, bro. Tapi yang nyurvei makin banyak itu. Gak kelihatan ya. Nah, itu banyak banget, bro, yang nyurvei, bro. Ntar lagi nih pasti datang kalau sudah banyak kayak gini. Full yang nyurvei, banyak pol. Tuh, banyak banget, bro. Dan kotak jebakan saya yang sebelah sana juga disurvei. Entah koloni ini atau ada koloni lain, saya belum tahu. Sebelah sana, bro. Harusnya saya cek sambil nunggu ini. Ternyata masih disurvei juga. Saya panjat. Ya, sama seperti ini kayak tadi itu. Cuma ada 1-2 di dalam. Masih membersihkan bagian papan atasnya. Nanti sore coba kita cek apakah akan terisi juga. Yang penting kita nunggu ini dulu. Tadi jam 10.28. Sekarang jam 11.23. Sudah 1 jam mereka menyurvei, masih belum datang. Dan kita tunggu lagi. Oke. Dan alhamdulillah koloninya sudah datang, bro. Ini jam 12.46, koloni baru datang, itu sudah pada masuk. Nah, dan itu dia koloninya. Kelihatan enggak, bro? Nah, itu masih merata dia. Nah, itu dia sudah mau masuk. Nah, kan mantap, koloninya lumayan banyak dan datang dari arah barat. Oke, untuk tahap selanjutnya jangan dicek dulu karena ini masih baru datang. Nanti takutnya koloni malah ngambek dan keluar lagi. Untuk di sini kita jangan dinaikin atau dilihat dulu. Biarin aja seminggu, setelah itu aman. Tuh, pada masuk semua. Mantap, alhamdulillah. Nah, itu dia jebakannya. Tinggal dikit sudah pada masuk semua. Saya nggak bisa cek ya, bro. Takutnya nanti malah keluar lagi. Kan sayang. Oke. Mungkin hanya itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Biar saya tambah semangat lagi bikin konten video tentang lebah madu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.